Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini kita sambung video tadi lah. Tadi saya sudah pasang tuh apa? Itu lainnya. Jadi sekarang saya mau pasang nih pistonnya, piston baru. Ini piston baru dengan ini connecting yang lama lah, kan? Itu piston memang sudah ada masalah lah, longgar sudah dia punya tapak ini, tapak ring ini dia pandai goyang sudah. Nah, ini oke lagi lah. Jadi sekarang saya mau pasang nih connecting dengan piston. Nah teman, ah ini engine FD 46 4 silinder diesel Nissan. Nah, jadi sekarang ini saya teruskanlah, saya pasang yang pertama sekali ya teman, kita tes dulu. Ini setiap ini dia punya pin nih kan, dia mesti masuk di sinilah. Nah, ini dia masuk di sinilah. Dia mesti senang masuk ya teman. Nah, senang masuk kan. Lepas itu dia mesti ada free. Bukan priano lah, dia mesti boleh berpusing lah. Nah, macam ini teman, nah saya tunjuk, boleh berpusing ya. Nah, sudah boleh berpusing. Nah, maksudnya sekarang sudah boleh berpusing. Kita tes dia. Dia ada goyang kah? Ke atas ke bawah. Nah, jadi tidak ada. Jadi maksudnya sekarang ini kan, ini connecting dia punya bus masih oke lah. Sekiranya goyang lah teman, nah ini bus pun boleh ganti. Oke, kalau sudah ganti, kalau dia tidak bagus lah, tapi ini sekarang masih bagus. Jadi pertama sekali bila kita pasang, kita motok kedudukannya ini piston. Macam ini piston kan? Nah, ini piston. Ini piston kalau ditengok kan dia ada anak panah memang. Maksudnya itu anak panah kan? Itu anak panah ke depan. Macam ini kan? Dia menuju ke depan. Oke, kita sudah tahu lah. Kan? Jadi sekiranya lah ini piston tidak ada anak panah lah. Saya tutup inilah, tidak ada. Kosong. Jadi cara kita mau tahu dia, kita tengok dia punya bulatan nih kan. Memang piston ini bulat lah kan. Bulat kan. Tapi lubangnya ini, nah lubang nih compression nih kan di sini kan. Dia ada tipis, ada tebal. Nah, teman. Biasanya yang bagian yang tipis nih, bukan biasanya, memang ini wajib lah. Ini bagian yang ini, di mana tuh injektor? Dari mana matang injektor? Maksudnya injektor dari sini. Nah, teman. Injektor dari sini. Ini video untuk yang maksudnya pemula lah. Kalau yang champion sudah dia tahu sudah itu kan. Jadi itu injektor dari sini. Ini injektor. Injektor dari sini. Jadi dia mesti di kawasan yang paling tipis ini. Tengok teman, sini tipis, sini tebal. Kan? Jadi oke lah, kita sudah tahu. Di sini gigi depan. Nah, ini depan ini piston. Ah, berbunyi sudah itu telepon Shopee dia bilang. Jadi kita sudah tahu depan. Ini connecting pun satu hal juga. Nah, ini connecting. Dia ada depan, muka depan, ada muka belakang. Tapi yang mana depan, mana belakang? Ada dua cara lah. Sama ada kamu buka itu kerangsap. Tengok tuh main bearing sana, di sebelah mana dia. Tapi saya sudah buka lah sini, memang buka. Dia di sebelah kiri itu yang dia punya lock. Apa teman? Lock. Ini pergi depan lah, ini sebelah kiri lah. Kiri dari saya lah. Jadi sekarang bila mau pasang nih kan, ini sudah fit kan, mau pasang. Kita mau gandingkan dia ini, beginilah.
maksudnya begini, mau pasang. Jadi sebelum pasang, kita pasang dulu klipnya lah, teman. Macam ini kan, sebelah. Ini, klip. Si klip. Ini, pasang sebelah. Lepas itu. Nah, kita masukkan dia punya pin. Kita masuk dia punya pin di sebelah tuh kan. Kita minyak-minyak lah dia sedikit kan, supaya senang masuk. Nah, kita minyak-minyak dia sedikit lah. Nah, pastikan bersih ya teman. Jadi sekarang ceritanya, oke lah. Itu saya buka tadi kerang sap kan. Ceritanya saya tahu dia di sebelah kiri kan. Ini depan. Ini piston depan lah. Ini ada anak panah. Jadi ini kan sekarang itu saya sudah buka lah, saya tahu sini. Sekiranya kau ndak buka kan, boleh ditengok di bawah sini. Biasa dia ada benjol di sini, benjol di sini kan. Benjol itu maksudnya dia pergi depan lah kan. Tapi ini sekarang ini connecting. Nih connecting kan sebelah menyebelah sama saja. Ada sini ada tulisan lah. 37MY. Tapi sekarang bila kau tidak buka itu kerang sap, kau boleh tengok di bawah. Ada tulis M, ada tulis I. Maksud M tu manipul lah tu kan, intake. I exhaust lah. Jadi bila tengok tu engine kan, itu kalau kamu tengok lah ni. Macam mana? Macam ini kan. Itu engine. Pergi depan. Itu manipul ada di depan sikit. Exhaust belakang sikit. Manipul, exhaust, manipul, exhaust, manipul, exhaust. Empat. Ini manipul. Maksudnya manipul ni kan di depan sikit. Maksud bila kita tengok sini, manipul ni kan M di depan. Depan, pergi depan begini. Ha, jadi ngam lah. Ha, sama juga yang tadi bah. Cuma sekarang kalau kau tidak terbuka tu kerang sap, mau tengok di mana? Ha, kadang-kadang kan kita buka lupa marking. Lupa marking itu piston, maksudnya mana depan mana belakang kan. Case saya ini orang lain buka, saya yang pasang kan. Jadi bila begini kan, oke lah, sudah pasang. Sudah ini sebelah kiri kan, sebelah kiri masuk ini piston, ini sebelah depan angam. Sudah masuk, kita ambil ini kan, kita tukul pelan-pelan lah, lembut juga masuk nih teman. Pelan-pelan kan. Nih. Kita baring dia kan, teman. Kita baring dia. Ngam-ngam dia. Sambil goyang-goyang. Sambil goyang-goyang. Goyang-goyang. Pukul-pukul. Pukul-pukul. Ah, tak juga kerasa teman, dia masuk. Oke, mana? Dia sudah masuk kan? Selesai dia. Selesai dia masuk. Kita pasang klip lah satu lagi. Ini. Si klip di sini. Oke, apapun teman. Semoga video ini bermanfaat lah teman. Nah, jadi apa-apapun, thank you, I love you.